Ke informasi pertama, serba-serbi Ramadan, banyak cara merayakan bulan suci Ramadan. Seorang pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Semarang, Jawa Tengah, menggratiskan 2 liter BBM untuk warga yang bisa membaca Al-Quran. Pesan pada spanduk di SPBU Jalan Siliwangi, Semarang ini banyak menarik minat banyak konsumen. Betapa tidak, konsumen yang bisa membaca minimal 1 juz Al-Quran dan mendapat voucher berupa 2 liter BBM jenis Pertalite. Mereka yang berminat diajak ke musala untuk diuji oleh seorang ustadz yang ditunjuk pengelola SPBU. Banyak konsumen memaknai kesempatan ini, tak cuma untuk mendapat BBM gratis. Kita ngaji satu juz, tiap ayat kita bacakan, tiap huruf kita mendapatkan pahala, dan setelah kita membacakan akhirnya kita dapat balasan dengan mendapatkan voucher untuk mendapatkan BBM. Pihak pengelola menegaskan, kegiatan bagi-bagi bensin gratis ini bukan program BUMN. Peserta juga harus serius membaca Al-Quran untuk dapat BBM. Kita mempunyai rule sendiri, acara ini itu memiliki rule-nya, yaitu kalau baca satu juz itu harus jelas, satu jelas bersuara, dan juga harus sesuai dengan tajwid yang ada. Program ini akan berlangsung hingga akhir Ramadan. Setiap hari dibuka sejak jam 10 pagi hingga jam 3 sore. Danang Cahyo, Semarang.